أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. هذا الحديث أيضا نظير ما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، فهو نظير قوله: المرء مع من أحبب، مع من أحب. فهذا رجل أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ متى قيامها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ تأمل هنا رعاك الله، الرجل يسأل عن وقت قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى السؤال الأمثل في هذا الباب. فليس من المهم أن يبحث الإنسان متى تقوم الساعة، تقوم غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنين. المهم أي شيء أعد الإنسان للساعة، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يبحث عنه. وكل من مات قامت قيامته، مات غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو أكثر، من مات قامت قيامته وبدأت ساعته. فإذا ليس المهم أن يسأل الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يسأل أعددته للساعة. فقال ذلك الرجل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. وهذا أمر عظيم، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: أنت مع من أحببت. وجاء في رسالة للبخاري ومسلم الحديث: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. والمراد هنا النوافل، المراد هنا النوافل، بقوله من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، المراد النوافل. أما تضييع الفرائض فهذا خطر عظيم على الإنسان، ويتنافى مع حقيقة المحبة لله ولرسوله، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. السلام عليكم. حديث yang ke-10 dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kapan kiamat akan terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya: apa yang telah engkau siapkan untuk kiamat itu? Ia pun menjawab: cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Dalam sebuah riwayat dalam Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwasanya orang Badui ini menjawab: aku tidak menyiapkan untuk kiamat ini sholat yang banyak, juga tidak puasa yang banyak, aku juga tidak punya sedekah yang banyak, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, para pendengar sekalian, dalam hadis yang agung ini disebutkan bahwasanya orang Badui yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang kapan kiamat akan terjadi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya kepada pertanyaan yang lebih baik. Ya. Karena tidak penting kita mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Besok, lusa, minggu depan itu tidak penting. Tapi yang lebih penting untuk dibahas adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat ini. Dan ketahuilah bahwasanya setiap orang yang tinggal, maka berarti dia telah terjadi kiamatnya. Berarti kiamatnya telah datang dan telah dimulai.
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya, ya, atau menganjurkannya pada pertanyaan yang benar, kemudian dia menjawab bahwasanya dia telah menyiapkan untuk hari kiamat ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan hadis ini senada dengan hadis yang sebelumnya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, dalam riwayat yang lain dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya orang Badui ini mengatakan, aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat ini puasa yang banyak, juga tidak sholat yang banyak, dan juga bukan sedekah yang banyak, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan perkataan orang Badui ini adalah ibadah-ibadah yang sunnah, ya, yang tidak wajib, ibadah-ibadah yang nafilah atau mandub, atau kita kenal dengan istilah sunnah. Karena yang wajib harus dikerjakan, puasa yang wajib, sholat yang wajib, dan sedekah yang wajib atau zakat, itu semuanya wajib atas kita, jadi tidak boleh kita tinggalkan. Dan barang siapa yang telah meninggalkannya, maka dia sungguh telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut menafikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sampai meninggalkan sholat atau puasa yang wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kata Allah Muhammad, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian.